Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Masya Allah, luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan untuk Kak Salma Salsabil. Kak Salma ini adalah juara satu Indonesian Idol season ke-12. Oke, boleh tepuk tangan silakan. Kak Salma. Seru banget, gak nyangka ternyata ada adik-adik aku yang bisa menghafal banyak juz di Al-Quran, itu luar biasa. Mungkin kalau jadi kayak ingat masa-masa kecil aja, jadi kayak misalnya, oh dulu sekecil ini aku juga belum bisa seperti mereka gitu. Dan sekarang ketika udah dewasa, melihat mereka tuh berasa kayak, tertampar ya. Tapi juga jadi kayak, jadi apa ya, semangat aja. Fasata alamuna kaifa nadhir wa la tus'aluna amma kanu ya'malun ala ay yuhyiyal mauta. Kak Salma, ini adik-adik ini di sini tuh kan sedang berjuang bersiar dengan hafalan Al-Qur'annya. Dan namanya hidup itu kan tidak lepas dari perjuangan ya. Betul. Nah, cerita dari Kak Salma juga menarik. Jadi sebenarnya kan aku itu berkali-kali ikut ajang pencarian bakat dan lain-lain. Sampai akhirnya aku juga pernah di fase yang down, tidak mau melakukan apapun. Sedih, iri dengan pencapaian orang lain gitu kan. Tapi kita gak mau mencoba untuk berjuang lagi. Sampai akhirnya satu titik down bertahun-tahun, ikutlah ajang pencarian bakat yang akhirnya sekarang aku dapet tim jadi juara satu. Kayak merasa apa ya, kayaknya emang Allah tuh memberikan petunjuk bahwa gak semua jawaban harus dijawab pada saat itu juga gitu loh. Jadi mungkin harus ngerasain pahit-pahitnya dulu, sedih-sedihnya dulu. Dan sekarang di usia 21 tahun aku bisa ngerasain manisnya itu semua. Arfan. Coba surah Al-Mulk. Ayat 6. Al-Mulk 6. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Masyaallah. Harapannya kan penerus bangsa itu kan tidak melulu tentang hal-hal yang akademik dan lain-lain, bahkan hal-hal yang seperti ini, keagamaan dan lain-lain itu penting banget gitu loh. Jadi menurut aku jarang banget di usia-usia yang sangat kecil, masih umur 6 tahun dan lain-lain tuh udah hafal banyak sekali surat-surat di Al-Qur'an kan. Jadi menurutku terus-terus menghafal, semoga bisa menginspirasi teman-teman sebaya atau bahkan orang-orang yang jauh di atas kamu gitu. Semangat. Kalla bal tuhibbunal ajilah وَتَذَرُونَ الْآخِرَةِ وُجُوهُي يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةِ. Satu kata buat Habis Indonesia, Masya Allah.